Oke bro, nomor 30 Wah ini soal yang seru ini ya Ini soal tentang kesebangunan sebenarnya ya uh, Lihat perhatikan Ini ada segitiga seperti ini A, B, C, terus D, E gitu ya Segitiga A, B, C, D, e, segitiga Siku-siku sama kaki Sama kaki itu berarti nanti kakinya sama ya Jadi artinya yang B, C ini nah, uh, B, C ini uh, Sama nih, B, C itu sama dengan A, B uh, Ini sama dengan A, B nanti tingginya Ah, uh, ini sama gitu ya Terus diketahui AB nya 10 Oh sini 10 nih dari A ke B 10 Nah ini sama kaki ini sama berarti ini sama nih 10 juga berarti nanti ya 10 Terus berikutnya CD garis bagi Dari C ke D garis bagi Kalau garis bagi itu artinya dia membagi sudutnya sama besar Jadi nanti misalnya gini ya Ini sudutnya titik Misalnya nih ya. ini sudutnya titik nih Nah ini juga sudutnya titik Hmm, gitu ya karena apa di sini sebenarnya cd garis bagi berarti sudut yang dibaginya jadi sama 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 lihat perhatikan segitiga ini lihat a b d dengan a e d ini kan sama sama apa coba sama sama segitiga ini siku siku ini titik ini siku siku ini titik kalau dua sudut sudah sama seperti ini lihat perhatikan siku siku titik siku siku titik pasti yang ini juga sama misalnya ini kasih nama apa ya undel undel ah gitu ya udah lundel di titik tapi bolong ah ini berarti sudutnya sama yang di sini oke jadi segitiga a b d itu pasti sama dengan segitiga a e d gitu kan hmm, kalau sama ini 10 berarti ini juga nanti 10 ah gitu men sip kalau sama juga berarti nanti ini juga sama nih ini kan sama dengan ini ini juga sama dengan ini nanti ah gitu ini juga sama dengan ini sorry bentar Tanda seperti ini aja ini sama dengan ini. Nah, berarti nanti uh, BD itu sama aja dengan DE, gitu ya. Jadi hmm, dengan seperti itu bisa dijawab di sini. Nah, kita jawabnya di sini aja deh. Jawab, gitu ya. Itu, yaitu kita bisa tulis sama. Yaitu antara apa yang sama BD dengan DE yang dicari BD-nya kan. Nah, berarti saya tulis BD itu ternyata sama aja dengan DE. Nah, sekarang coba kalian perhatikan segitiga yang kecil ini. D E A dengan segitiga yang besar yaitu A B C ya. Segitiga yang besar saya gambar lagi. Segitiga yang besar saya gambar lagi seperti ini. Nah, yang besar saya gambar lagi seperti ini. Gitu ya. Oke, stop. Nah, ke sini. Stop. Ah. Lihat perhatikan, sini A. Sini B. Nah, dan sini C ini segitiganya sama kaki Berarti sini 10 sini 10 nah, sama gitu ya ini kalau kalian pakai Pitagoras nih pakai Pythagoras miring yang ke sini nanti hitunglah pakai Pitagoras berapa nanti 10 akar 2 10 akar 2 ya enggak Nah kalau bingung ya pakai Pitagoras biasanya coba AC kuadrat ya kan ya sama dengan AB kuadrat gitu ya nah, ditambah BC kuadrat bro Nah berarti AB nya berapa tuh 10 Berarti 10 kuadrat BC nya berapa? 10 juga Berarti 10 kuadrat gitu kan Jadi 10 kuadrat tambah 10 kuadrat Ini 100 tambah 100 Jadi berapa? 200 Ini AC kuadrat Nah, dicari AC nya Berarti diakarin ya enggak? Berarti akar dari berapa? Akar dari 200 Akar 200 itu kan sama aja 200 itu adalah berapa? 100 dikali 2 Akar 100 berapa? 10, 10. Berarti 10 akar 2 Ini AC nya Nah, berarti AC-nya adalah 10 akar 2, gitu ya Sip Terus sekarang kita gambar segitiga Satu lagi yang kecil ini Yang kecil sekarang akan kita gambar Itu ini, lihat, perhatikan Oke Oke, okay. okay, seperti ini Terus lihat, kalau di sini siku-siku Ini kan siku-siku nih Berarti ini juga siku-siku Nah, -siku. ini juga siku-siku pasti Ya kan ya? Ini juga nanti siku-siku ah ini siku-siku Lihat, di sini sudutnya A, A ID misalnya kasih tanda deh kasih tanda saya kasih tanda sudut a itu celengkuang ah gitu ya it's ini sudutnya celengkuang ah ini juga nanti sudutnya celengkuang nih ah ini kan kalau dikasih nama ini a ini uh, e ini d ya ini d nah berarti kan sudut yang a celengkuang ini kan sama nih celengkuang juga ah celengkuang celengkuang gitu kan terus berikutnya ini dua segitiga sudutnya udah sama nih siku-siku celengkuang siku-siku celengkuang gitu kan berarti lihat berarti kan berarti yang sudut ketiga pasti sama ya sama karena ini sama kaki ini sama kaki kan karena dia sama kaki berarti nanti ini juga sama nih ini celengkuang sudutnya ini juga pasti sama celengkuang Nah gitu ya jadi kalau sama kaki sudutnya juga sama nah, ini juga sama nih celengkuang juga nih ah gitu ya berarti segitinya sama sama kaki lihat berarti kan Baru, berarti kalau ini dua segitiga yang sebangun ya kenapa karena sudutnya sama nih siku-siku siku-siku celengkuang celengkuang ya kan berarti nanti ini lihat perhatikan yang ini yang AE yang DE DE ini samanya dengan AE ah gitu kan lihat perhatikan DE itu samanya dengan a AE gitu ya berarti nanti untuk mencarinya lihat ini yang miringnya ya AD itu yang miringnya kan? oke okay. kalau kalian perhatikan oke okay lihat perhatikan sini a e, ini c ini kalau saya taruh kan ini e nih di sini e ya nggak ah taruh sini deh sebentar bro ah, di sini e nih ini e ah, ini ae ya kan berarti kalau pakai uh, gambar pakai gambar gambar lihat perhatikan nanti de de yang dicari lihat tadi bd yang bd itu sama dengan apa de ternyata de sendiri sama dengan ae ah berarti sama aja kalian mencari AE-nya ya enggak? AE, ini AE. Lihat perhatikan. Tadi dari C ke s 10 nih, dari C ke s 10 Sininya 10. Mana nih nulisnya ya? Dari sini ke sini 10. H, jangan pakai merah deh. Pakai hijau. Nah, ini 10 nih. Dari sini, kasih tanda deh. Sini. Ya. Dari ini ke sini itu 10. Ah, udah gak muncul. Eh dari ini ke sini itu 10 ah gitu ya ini 10 tuh yang hijau itu 10 ini 10 padahal panjang seluruhnya adalah apa itu 10 akar 2 jadi AE nya kan sisanya ya enggak A itu sisanya jadi nah, jadi AE itu sisanya jadi AE itu adalah kalau seluruhnya adalah 10 akar 2 CE nya 10 berarti AE nya adalah 10 akar 2 dikurangi se 10 Jadi AE nya ini dia Yaitu 10 akar 10 Padahal AE sama dengan BD Jadi kita ketemu BD nya sama aja ya sama Yaitu 10 akar 2 kurangi 10 Ocre oh, oh cerai, berarti ini jawabannya gitu ya Wow, ya yeah. hmm, Ternyata ribet juga ya Oke okay, sip, berarti jawabnya 10 akar 2 Min 10, oke okay, bro Oke okay, sip, sampai sini dulu ya Dadah, see you, bye bye Assalamualaikum